Chevrolet emang gak bawa mobil baru ke IIMS, tapi dia bawa edisi spesial dari si double cabin termewah di Indonesia, Colorado. Nah, edisi spesial ini sekalian buat ngerayain 100 tahun truk Chevrolet di dunia. Jadi nama edisi ini disebut Colorado Centennial Edition, alias edisi ulang tahun ke-100. Dan ini hanya tersedia 25 unit di Indonesia aja, dijual seharga 555 juta atau lebih mahal 26,5 juta dibanding varian yang jadi basisnya, Colorado 2.8 High Country. Ubahannya ada 7 titik. Yang pertama, emblem depan diganti model bowtie heritage-nya Chevy dan grillnya jadi pakai warna hitam glossy. Yang kedua, emblem Chevrolet 100 tahun di kiri dan di kanan pintu depan. 3. Kap mesin dengan decal hitam. 4. Velg khusus buat Centennial Edition, 18 inci warna hitam. 5. Fender yang dikasih fender flare biar kelihatan lebih maco lagi. 6. Bedliner di belakang yang dikasih cover plastik gini. Nah, selain 6 ubahan tadi, sisanya masih sama persis kayak varian tinggi Colorado standarnya, kayak lampu depan dengan positioning lamp LED, window lining chrome, bak belakang dengan sport bar, dan kaki-kaki yang pakai model heavy duty itu. Di dalam ada satu ubahan, di belakang handle pintu depan dikasih emblem 100 tahun dan serial number dari jumlah Colorado Centennial yang terbatas ini. Nah, selain itu, sisa interiornya masih sama persis, mirip Trailblazer dengan head unit 8 inci yang ada Apple CarPlay-nya, jok driver elektrik sampai ke remote start engine yang jadi satu-satunya di kelasnya. Selain ubahan tadi khusus Centennial Edition ini, semuanya masih sama persis kayak Colorado 2.8 High Country Double Cabin standarnya. Mesinnya masih pakai 2800cc diesel VGT dengan output tertinggi di kelasnya 200 PS atau 197 HP dan torsi raksasa 500 Nm. Disambungkan ke roda belakang via transmisi otomatis 6 percepatan dan bisa dihubungkan ke keempat rodanya via shifter on the fly. Dan masih sama kayak sebelumnya, dia juga jadi double cabin dengan fitur safety terlengkap di kelasnya dengan adanya traction control, stability control, hill start assist, hill descent control, dan segala fitur safety aktif canggih kayak forward collision alert dan lane departure warning. So, gimana menurut kalian para penggila Chevrolet?